Oke okay guys, kita langsung saja ya sorot kamera ke faktor utama yaitu senapan ya. Kali ini saya akan membongkar senapan ini ya dengan merek Greyhound ya, dengan model M16 ya guys. Ya, boleh dilihat ya. Oke. Jadi kali ini saya akan membongkar senapan ini ya. Kebetulan senapan ini ada kebocoran dari kupler ya, kupler pengisian ya gitu. Jadi ini kebetulan masih ada angin ya, masih ada angin sekitar 10 bar yaitu kisaran 1500 PSI kalau dihitung PSI ya guys. Oke, ini jenis tabung, OD-nya OD34 ya, dengan kapasitas angin 25 MPa maksimal pressure ya kalau di sini tulisannya ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Oke, berarti sekitar 3700 PSI ya, maksimalnya ya. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung bongkar senapan ini ya guys ya. Kita lanjut ya guys ya. Sebelum buka popor ininya harus copot dulu ya. Ya, ini harus copot dulu rumah triggernya ya. Dibuang angin dulu ya, anginnya dibuang dulu melalui baut ini ya, karena ini masih ada anginnya ya. Oke ya, barusan kameranya jatuh ya, murag gitu ya, alias jatuh. Kita keluar yang ini ya. Buka manonya dulu ya.
saya sengaja kasih penutup ya, karena ini peredamnya apa maksudnya laras di atas peredam ya, jadi jenis rolet barel ya, tapi saya tutup ya, langsung fokus ke utama yaitu peredam ya. Oke, gini cara bukanya ya, kita buka tabung ya, kalau mau dibuka ini ya tabung, agak keras. Terbuka ya, ini ada regonya ya, rego sistem tanam ya, di dalam ya. Jadi kalau mau dibuka drat ini bisa dibuka ya, maksudnya dudukan ini bisa dibuka, di sini ada bautnya 4 ya, bisa dilihat ini ada baut 4, tapi dibuka ininya dulu ya. Oke. Karena saya fokus ke bagian depan, jadi saya mau buka bagian depan karena yang bocor itu bagian depan ya. Nah, kalau teman-teman mau buka bagian sini ya, bagian sini ininya buka dulu ya, dudukan dratnya apa drat ininya buka dulu, bisa dibuka ini pakai catokan tapi pakai karet ya biar nggak luka, dibuka ini ada bautnya 4, ada baut 4 tinggal dibuka, di sini ada palep ya, di sini ruang palep ya. Nah itu ya, nah, kalau yang ini fungsinya ya, yang ini nih, ini itu dudukan rumah palep ya, karena ada dudukannya lagi ya, karena ada dudukannya lagi. Nah sebelum buka dudukan rumah palep ini dicopot ya, sepi ini ya. Oke, tapi saya mau bongkar ininya dulu nih, karena yang fokus sekarang itu bocornya di bagian sini ya. Harus bawa alatnya dulu ya, karena ini agak keras karena belum pernah dibuka ini ya, kalau bagian sini. Oke guys, kameranya jatuh terus ya, kameranya jatuh terus ya. Ini saya bawa alatnya ya, pakai obeng aja ya, tapi dibalut ya biar nggak luka ya. Nah ini ya caranya ya. Oke, tinggal putar ya. Terbuka ya. Nah, terbuka ya. Oke. Ini kemarin bocor dari sini ya, mau keluar dari sini, dari palep depan ya, pengisian ya. Oke, kita bongkar dulu ya. Nah, ada obeng apa, ada dudukannya ya. Oke, cuma seal kayak gini ya, segede gini ya. Oke, ini sealnya ya. Rusak ya, sealnya rusak ya guys, sealnya rusak. Oke, saya ganti ya.
Udah saya ganti ya. Saya mau bawa minyak dulu ya. Lupa nggak bawa minyak. Oke, takut jatuh lagi ya kameranya ya. Aduh. Jatuh terus. Agak sulit juga ya masukinnya aduh. Udah ya. Kita masukkan lagi ya. Ini sealnya masih bagus ya, jadi saya nggak ganti, cuma ganti seal ini aja ya. Oke. Nanti bila mana teman-teman mau buka senapan seperti ini, jangan coba-coba pak membuka ini menggunakan coopernya ya, karena kebanyakan ada yang patah itu kopernya ini ya, maksudnya ini jangan pakai ini ya. Oke. Pakai alat yang lain aja ya, tapi kalau bisa yang pas ya, yang fresh jadi nggak luka ya. Oke, jadi seperti ini ya cara bongkar senapan Greywood, cukup mudah ya, tidak ribet karena ini sistemnya tabung. Ini regulator ya, saya nggak akan utak-atik masalah di bagian sini ya, karena ini sudah setelannya udah pas ya. Oke. Oke. Oh sekali lagi ya, bila mana mau buka di bagian palep, mau buka di bagian palep itu harus dibuka dulu ini, bagian ini drat ya, dibuka dulu pakai cepetan ya, tapi pakai karet ya biar nggak tergores atau luka ya. Dibuka, setelah terbuka ini ada dudukan lagi nih. Nah ini nih, nah, ini bisa dicopot, ini bisa dicopot, ada bautnya 4 ini kalau nggak salah, 4 ya. Oh iya 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu bisa dilepas ya, itu cukup mudah ya. Oke, mau saya pasang lagi ya.
nano ya. Disimpan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu ini cincinnya jangan lupa mountingnya ya. Lalu ini ya. Cukup aja ya, pakai perasaan macam ini ya. Oke, sip. Ini udah adapternya ya. Udah nempel sama peredam ya. Kita langsung saja ya masukin ya. Oke, jadi ya guys. Oh iya lupa. Jangan lupa ini ya, tutup pembuangan anginnya. Barusan saya lupa, hampir lupa.
Oke, sip. Beres ya. Saya mau coba isi dulu ya. Apa maksudnya mau saya isi angin dulu ya? Udah saya isi ya, kebetulan tabung scuba-nya tinggal 1500 atau 10 bar ya kalau di sini ya. Nanti lanjut sama pompa ya. Oke, guys. Jadi begini ya cara bongkar senapan Greywood ya. Oke, terima kasih. Cukup di sini ya, guys. Jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Oke, salam satu laras ya. Mantap.